Halo Sobat Toto, welcome back to the Project YouTube channel. Balik lagi sama Reisha. Hari ini kita mau nge-review lagi salah satu aksesoris dari Toto Project. Tepatnya itu untuk mobil Raize ataupun Rocky. Nah, di depan Reisha ini udah ada aksesoris yaitu panel front room. Nah, apa sih panel front room itu? Ini adalah cover untuk menutupi bagian atas di dalam interior mobil kalian, tepatnya itu untuk frame lampu kabin mobil. Nah, jadi ini tuh bisa melindungi bagian tersebut supaya nggak kena goresan ataupun barang-barang kalian secara nggak sengaja dan bikin lecet, itu kan nggak banget ya. Dan juga bisa dilihat ini tuh desainnya super stylish banget dan juga warnanya ada dua pilihan yaitu karbon dan juga black piano yang pastinya bisa bikin kabin mobil kalian tuh makin keren dan juga makin stylish dan juga pastinya makin berbeda dari Raize atau Rocky yang standarnya gitu. Nah, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita lihat produknya seperti apa dan detailnya seperti apa. Nah, ini dia setelah produknya kita buka dari plastiknya, bisa dilihat ini itu letaknya ada di tepatnya untuk bagian lampu di atas itu ya sahabat Toto. Dan ini juga bentuknya sudah OM fit size banget, sudah disesuaikan. Ini untuk lubang-lubangnya juga sudah kita ukur dan pastinya sudah pas banget sama bawaan standarnya. Jadi kalau misalnya kalian tahu kalau misalnya mau nyalain atau matiin lampunya harus ditekan, dan frame panel ini nggak bakal mengganggu fungsi kalau misalnya kalian mau menyalakan atau mematikan lampu tersebut. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya takutnya keganjel atau apa, ini nggak mungkin banget karena sudah OM fit size banget nih sahabat Toto. Dan tadi saya udah bilang ya kalau misalnya panel ini bisa dipakai buat Raize dan juga Rocky gitu. Nah, ini untuk warnanya, ini adalah warna si black carbonnya, bisa dilihat detail carbonnya keren banget. Dan juga ini untuk black pianonya. Jadi kalian punya dua pilihan warna, tinggal disesuaikan aja sama selera kalian. Nanti kalian mau pasangin warna yang mana di mobil kalian. Nah, untuk bahannya kalian juga nggak perlu khawatir, ini nggak tipis dan juga ini lumayan kuat dan juga kokoh, jadi nggak mungkin cepat retak ataupun pecah. Nah, untuk pemasangannya juga super gampang banget karena di belakang juga sudah disediakan si double tape atau 3M. Jadi kalian nggak perlu gunting-gunting lagi, kalian tinggal copot aja si 3M-nya, langsung ditempel aja deh di frame lampu kabin kalian gitu. Dan juga jangan lupa ya, ini kalian make sure juga ini ada emboss logo Auto Project-nya. Jadi make sure kalau misalnya kalian dapetin itu adalah produk original dari Auto Project. Nah, sekarang Reisha mau kasih lihat gimana sih kalau misalnya si panel front room ini sudah terpasang di mobil Raize ataupun Rocky kalian. Nah, kalau misalnya kalian mau langsung dapetin produk ini dan juga mau langsung dipasang di mobil kalian, kalian bisa langsung datang ke Auto Project Garage di Ruko Sudirman Square Blok I8, Jakarta Barat. Ataupun kalau misalnya kalian males, keluar rumah, kalian bisa langsung pakai layanan Auto Project Tahu Beres. Nanti kalian akan langsung didatangi sama mekanik kita untuk pasang semua aksesoris dari Auto Project. Dan juga kalian bisa langsung cek di e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee. Dan juga kalian bisa langsung cek juga nih di Instagram dan juga TikTok kita di @autoproject. Jangan lupa ya, jangan lupa di follow karena banyak banget informasi menarik tentang otomotif di sana. Nah, segitu aja video kali ini. Semoga video kali ini membantu. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian banyak yang lagi cari aksesoris-aksesoris buat mobilnya, pastinya aksesoris Auto Project nih pastinya. Oke, segitu aja videonya. Thank you guys for watching. See you on the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye.